Apa? Hah? Kamu sih ya? Ada. Oke. Bah. Sesuatu, smell sesuatu. Saya rasa berbau sesuatu. Assalamualaikum. Jumpa lagi sekali lagi kita di rancangan TV Paduka Channel. Dengan tema kali ini kita berada di salah satu lokasi di tepi Sungai Pekalan Datu, berkadan Pasir Tumbuh. Jadi kita nak merungkai beberapa perkara di sini. Okey, saya nak tahulah apa dia hebatnya scene, apa special kita nak jelajah atau teroka kawasan ni untuk tanam. Kawasan ni, orang tua dulu-dulu ada royak masa zaman Puteri Sadong adalah tempat gelanggang pertarungan Radu Tenaga, di mana setiap pendekar-pendekar pada zaman itu apabila dengar ada pendekar lain di kampung lain, jadi masing-masing menghantar utusan untuk beradu tenaga. Dan kawasan ni yang kita nak pergi ni adalah tempat yang orang tua kata tempat tu lah yang akan jadi tempat gelanggang utama mereka. Di tepi Sungai Pekalan Datu ni lah. Dia merupakan jalan utama yang ada di negeri Kelantan pada masa tu. Okey, kita jom ke sana. Hey, jom kita terjah. Kita sedia maklum kawasan ni adalah kawasan yang saya royak tadilah, tempat tempurai pendekar-pendekar pada zaman dulu. Dan tempat utama kita nak pergi adalah di bawah pokok besar. Nampak? Bawah pokok besar. Pokok ni pun unik sikit. Mungkin bila kita tengok tu baru semua peher lah kenapa dia uniknya saya royak ni. Dan kawasan ni ada orang kata keras sikit. Tapi insyaAllah kita harap gapa-gapa, tak ada gapa lah. Ganggu sebab kita bukan nak kacar dia. Kita nak teroka gapa dia ada. Mungkin kita jumpa berkaitan dengan kejadian kita royak sana. Okey, okay. Mari let's go. Pergi. Kita dah sampai lokasi di bawah pokok. Tengah mengatakan pokok ni nama dia pokok bunuk. Ada orang panggil pokok jawi. Kalau ikutkan nama saintifik dia, pokok ada orang kata ia sejenis pokok ficus. Ara, sejenis ara. Tapi mungkin penonton semua boleh bagi tahu pokok apa yang sebenarnya, boleh letak pada komen di bawah. Terima kasih banyak. Pokok ni unik sikit dengan akar dia menjulang daripada atas sampai bawah dan masuk ke dalam tanah. Okey, apa lagi special pokok ni? Ada tu kalau nak teratuk ni juga payo. Ada payo. Jom kita guna. Sila tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan tanah dia lembut-lembut. Lembut-lembut.
Ni dalam keadaan dalam pokok eh. Kita tengok akar-akarnya yang berserigat. Dan bahagian tanah dia tak ada pokok lain pun tumbuh. Cuma daun kering. Dan mungkin kita akan start cuba tengok lagi dengan metal detector ni. Nak cuba balik. Sipu mati ya. Aduh, okey. Kalau baik. Eh, mana Bobby? Bobby? Tak ramai jauh-jauh, Bobby. Bobby mana Bobby? Haa, ni aku tak ada dah. Sini tempat pepaya ni. Pepaya. Ha, tadi saya jenguk dulu. Situ dah tadi. Ha? Ada air dalam? Ha, ada berjelerus. 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 Okey, okey. Bagaimana dengan metal detector, Bobby? Tak ada kesan. Cuba rakam. Cuba rakam kat logam. Saya rasa berbau sesuatu. Nak komen eh? Berbau sesuatu. Boleh campur? Tak payahlah. Payahlah, takut dekat. Oh, aku selup. Sebab dia selup. Kalau nak pergi adik tu, tak apa. Adik bawa kereta. Kita ni. Okey. Mana tempat hak ni? Tempat hak orang bersilap. Kata kawasan ni. Kawasan ni. Mana kawasan-kawasan ni lah? Area ni belakang. Area ni? Area tepi sungai. Okey. Okay, kita ni salah satu lokasi tempat saya wayak tadi. Ni tempat-tempat strategik lah. Tempat lokasi yang betul ni. Ya. Okey. Tak berani nak capok tu. Tapi kawasan ni memang unik. Boleh tengok sendiri lah ke mana klinik dia. Tak silap saya ada buaya dulu sini. Tapi saya cuba cari buaya tak ada. Masa kena masuk dah sekali. Tak ada buaya. Okey, jom kita tepi dulu. Okey, kita tak ada lama sini. Jom kita tepi. Okey, tengok-tengok buaya tu nanti pergi pula. Tak ada berapa usul, man. Tak ada usul siasa sini. Lubang. Tak ada benda pun. So, inilah sebahagian daripada lokasi yang saya temukan tadi. Menjadi gelanggang para pendekar pada zaman dulu. Kawasan ni luas, mendekati sampai tepi sungai sana ni. Jadi mungkin kita tak jumpa gapang satu hari ni. Mungkin misterinya belum dapat diungkai lagi lah. Okay. Lepas kita ke tepi sungai. Kita cuba tengok. Ke tepi sungai tu, kita tengok. Kita cuba balik magnet. Alright. Okay. Alright. Lagu bawa rokok tu. Mana lagu? Bawa rokoknya tu. Sama dah. Oh, kalau begitu kita boleh kita lagi tahu nek-nek. Nah, kita tengok apa jadi. Ada tahu ke situ? Ada tahu mak ke situ, Pak Loh?